semuanya, happy weekend. Sabtu ini kita sediakan waktu lagi untuk berada bersama Tuhan. Sekarang ini saya bagikan firmannya, habis itu Anda ambil waktu. 20 menit, 30 menit untuk praktek apa yang dibagikan. Right? Yang penting konsisten, regular, rutin. Jadi hubungan sama Tuhannya tidak kaku. Yesus bukan center class in the, in the air. Dia bukan Santa Claus yang lagi terbang-terbang di langit. Dia truly your best friend, your lover, your brother. Yesus itu adalah kakak sulung kita, sahabat kita, teman baik kita, penyelamat kita, pembela kita, Tuhan kita. What, whatever you want it. I mean, dia jatuh cinta sama kita, nggak bisa dihalangi itu. So saya berdoa ini tidak membuat Anda beban berat, tapi bikin Anda rileks. Bikin Anda bisa tenang, bisa kalem jiwanya, and enjoying life. Oke, okay? so saya mau sambut teman-teman yang sudah bergabung, juga yang bergabung lagi dari hari Rabu malam. Saya senang sekali bisa berjumpa, dengan membangun hubungan lagi dengan teman-teman, anak-anak Tuhan dari Jayapura, Manokwari. Wah, senang sekali dari Ambon, dari Tasikmalaya senang sekali saya bisa ketemu dan menjangkau pelajaran ini karena Firman karena Firman semuanya bisa menjangkau umat Tuhan yang betul-betul dipilih Tuhan untuk hidup bergaul dengan Allah karena di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa oke okay? so saya mau sambut uh, Jolly Inge Mary Weda, Steven yang sudah bergabung, dan saya sambut uh, Diana, dari atas saja kita mulai. Uh, Eka Siska dari wari thank you. Dan juga Remia Theodora, saya mau kenalan Remia dari kota mana ya, kayaknya kemarin saya lupa nanya deh. Thank you juga untuk Diana Yakadewa dari Jayapura, Thank you untuk Pak Akun, Weda yang sudah bantu juga. Rika, Ibu Rika dari Ambon, thank you so much untuk, untuk terus bisa mengikuti ya. Thank you untuk kakak saya yang juga bela, mau belajar. Thank you untuk Taufik Talib, Pak Taufik Talib dari kota mana ya? Atau mungkin dari gereja mana di Jakarta? Thank you juga untuk Ibu Feni, thank you juga Feni Josten, Feni Ong. Anda juga sementara ini bisa, bisa juga uh, uh, menonton, Bible study ini di YouTube ya, uh, I'm sorry Facebook Gereja Generasi Apostolik. So anda bebas bikin komen juga di situ, bahkan kirim pertanyaan. Ini semua ini yang dibagikan ini, kalau anda nggak nggak hidupin, nggak melangkah dengan iman, ya mati. Dan anda nggak bisa bikin pertanyaan loh. Itu yang paling mengerikan. You don't know how to make question. nggak bisa bikin pertanyaan, oke? Okay. Uh, dari Meliana Pitupulu, Ibu Melia dari kota mana ya? Lupa saya. Juga thank you untuk Jingga dari BSD, thank you Jingga, IBQ ya. Thank you untuk Cinghana, thank you untuk Kunarto Budi Harjono dari Jogja. Saya berdoa semua Anda bisa bergabung kembali. Kalau nggak bisa bergabung saat ini, tapi Anda bisa bergabung minggu depan atau bulan depan atau hari lain firman itu enggak mati kalau Anda tuh betul-betul mencari Tuhan. Hidup Anda tuh kikinya tuh tekadnya itu tanpa Tuhan aku mati gitu loh. Nah, firman mau dibagikan wah well, buku kita sudah berapa ribu tahun masih berbicara bukan? So, saya percaya Roh Kudus akan hidupin dan Anda enggak akan mengalami uh, tertinggal, eh uh, buta rohani, enggak mungkin nggak mungkin mas kali kecuali anda memang sudah meninggalkan dan mengeraskan hatimu dan tidak dan anda yang meninggalin tuhan saya mau bagikan pada anda hari ini orang-orang karakter di Alkitab mudah-mudah aduh get jensi oke okay. yang tidak senior-senior seperti Musa seperti Daud kayak Daud juga mulainya juga dari Gen Z. tapi mereka itu betul-betul hidupnya itu dalam usia sangat muda Eh, bukan usia kepala empat, tiga ke bawah. Sudah betul-betul ngidupin apa yang saya bagikan. So, bagi Anda yang ketinggalan, tidak ketinggalan. Kalau Anda mau, praktek dan punya sikap hati yang betul-betul menghormati Tuhan. Dan betul-betul rindu dan cinta Tuhan. Hanya itu kok modalnya. And by the way, cinta Tuhan juga Tuhan yang memulai. Dia yang kasih, nggak ada otot kita yang kamu supaya kita bisa mencintai Tuhan. Cinta nggak bisa dibikin-bikin ya. Itu timbul. Nah 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mencintai Tuhan karena Allah lebih dulu mencintai kita. Nah kalau Allah lebih dulu mencintai kita, ya datanglah kepada Allah. Biarlah melalui pembelajaran pelan -pelan babes tadi ini, kayak yang dimulai di 2020 pas pandemi menjadi official di Indonesia, karantina di Dki Jakarta dan beberapa daerah seluruh provinsi di Indonesia anda akan mengalami dan udah dibikin sama Tuhan cinta kembali pada Tuhan nggak ada upaya manusia di manusia dosa kita benci sama Tuhan musuhan Tuhan bagaimana mau ada cinta oke okay. so kepada Monte Frisda dari boleh kenalan ya saudara Monte dari kota mana saya belum kenal Uh, terima kasih untuk bergabung. Bisa kasih tahu dari kota mana ya, Hengki Hengki, namanya Hengki ya, dari kota mana saudara Hengki? Oke, okay. Ariana, thank you, dengan juga Rodi, anus Anusira, Anusyar, Anusyarwan. Salam salam kenal Rodi, and Bapak Hengki, uh, thank you untuk pertanyaannya ini pertanyaan yang kepingin tahu ini. Apakah dengan berdiam diri akan muncul aliran-aliran hidup yang mengisi kita yaitu roh kudus? Mungkinkah dalam satu individu ada roh kudus dan roh jahat yang mengisi orang tersebut? Terima kasih. Kita akan jawab ya pertanyaan ini. Dari Maria Manalu, thank you sudah bergabung. Uti, saya kita semua turut empati, merasakan apa yang kamu sedang alami setelah berhasil ya. Tidak ada side effect dengan kemoterapi yang pertama. Dan kalau fokus ke Tuhan, tidak ke kemonya, tidak ke sakitnya. Pasti Tuhannya itu kamu akan lihat apa yang Tuhan lakukan. So semua janji Allah pada kita, mataku tertuju pada Tuhan. Bukan ke problem. Kayak selama Petrus keluar kakinya keluar dari kapal, matanya tertuju pada Yesus yang ngundang dia. Dia berjalan di atas air loh. Tapi begitu dia mendengar tiupan angin keras dan palanya langsung melenceng dari lihat Tuhan, ngelihatnya ke angin yang 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 datang kepada dia, langsung tenggelam. Dan tenggelamnya nggak butuh sejam lagi, instan. Kayak iman itu memandang pada pengharapan kita. Yesus, belum lihat kan anda belum lihat Yesus kan tapi tahu ada ada kan nah, itu iman tuh oke okay. salam kenal untuk Esther Asi boleh kenal ibu Esther dari kota mana senang sekali bisa bergabung Hemat Manulang shalom bapak Hemat salam kenal senang sekali bisa bergabung dengan kami di babes tadi ini bapak Abraham Galek Raksadanu. shalom ibu dari Bali Matahari terbit, bersuka cita. Terima kasih, Firman yang sudah disampaikan. Doakan saya bisa dekat dengan Tuhan, punya iman yang benar. Oke, Pak Abraham, bisa ketemu sama kita nih hari ini di hari Sabtu, jam 2 sampai 4.30 di Hotel Trans Resort di Jalan Sunset Road. Mari bergabung dengan ibadah kami. Bagaimana hidup bersama-sama dengan Tuhan? Oke, saya rindu. Saya nggak tahu anda mungkin di daerah mana tinggalnya di Bali. Uh, jadi karena kita masih Sabtu ibadahnya, akibatnya kita bikinnya siang karena hari Minggu saya mesti di gedung ibadah kami di Jakarta. Oke. Okay. Thank you juga untuk Erickson Tahi dari Ambon mungkin kali ini boleh salam kenal Pak Erickson. Thank you untuk bisa kenalan. Oke. Okay. Uh, Mini sahabat setiap hari sangat luar biasa ya. Ibu Feni, apa kabar Ibu Feni? Saya senang sekali ya. Bisa terus jiwanya itu hidup. Badan bisa merosot secara lahir ya. 2, 4, 16, 18, udah pasti kok badan kita merosot. Tapi jiwa kita jangan merosot. Jiwa kita bertumbuh dari glory ke glory. Semakin serupa Kristus dalam kemuliaan Allah. Amen. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana hidup di dalam hubungan yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi bersama Tuhan sampai satu, sampai koinonia. Ingat ya, tidak ada satu kata pun ditulis di Alkitab yang sama sekali tidak ada tujuan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan nganggur. Yang menemani halaman buku berat-beratin tangan saya, enggak setiap kata, setiap titik koma, setiap iota itu ada maksudnya. Oke, okay? so kita masuk sekarang ke dalam kehidupan. Setelah kita dibawa Tuhan ke musim yang kering, di situ akan kelihatan siapa yang cari Tuhan, karena siapa Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan bisa kasih, bukan karena kebutuhan eksternal. Saya bilang, kalau butuh uang jangan cari ke pendeta lah, jangan cari ke Tuhan juga. Karena Tuhan itu memberikan hidup kekal. Bukan uang cash. Anda butuh uang cash, Anda mesti pergi ke bank. Anda mesti kerja. Kalau nggak kerja, nggak makan. Right? So, kalau Anda memiliki hidup ini, maka seluruh janji Allah digenapi. Nanti itu janji juga Anda mesti kelola. Anda mesti maintain. Kalau nggak maintain, nggak mungkin bisa sama sekali. Oke, okay. so kita sama-sama uh, berdoa untuk uh, belajar bagaimana hubungan kita sama Tuhan tak terputuskan. Karena cintanya dia tak bersyarat. Cintanya dia tidak ada kondisinya, mesti bagaimana. Sebelum kita ngapa-ngapain, sebelum saya khotbah, sebelum saya ngapa-ngapain, sebelum saya tobat, dia sudah cinta kita. Roma 5 ayat 8. Yesus sudah mati sebelum kita kenal dia. Sebelum kita dengar tentang dia. Bahkan pas dengar juga dibuang sama kita. Dia sudah cinta kita. So, Anda gak perlu performance oriented. Untuk mendapat kasih Kristus. Anda melakukan apa yang saya bagikan pun. nggak bikin nambah besar kok cintanya. Tapi bikin andanya. Tambah sehat emosi. Tambah cintanya kepada dia. Karena kalau hubungan cinta mesti dua pihak. Gak bisa satu kentung yang katunya letoy. Gak terjadi hubungan kayak begitu. Oke? Okay? Saya so, siapkan Alkitab, siapkan catatan Anda. Mari kita berdoa, satu dalam doa, satu hati. Dan minta roh kudus yuk untuk hadir di tempat di mana Anda berada. Bergaul dengan Anda, ngajarin, ngidupin firman yang keluar dari mulut saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk kebaikanmu. Kesabaranmu kok Allah yang luar biasa kasihnya. Kau tungguin sampai kita tuh memandang balik padamu. Sampai kita bertobat balik kepadamu. Aku melihat bagaimana kasihmu, karaktermu. Di kitab Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yeskiel. Sampai ke Daniel, sampai di Babel, sampai munculnya Samuel. Sampai munculnya Daud, lewati Saul. Oh Lord, Betul betul kau nggak pernah buang kita, nggak pernah biarkan kita, nggak pernah buang muka sama kita. Engkau setia dan kau mau kita kembali bagimu. Biar pengajaran ini membuat setiap umatmu mengenal dan kepingin kenal melalui pengalaman hidup kasih Allah, pribadi Allah, hati Allah. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke. Okay. Untuk kita masuk dalam kehidupan yang penuh dengan direndam hadirat Tuhan, uh, menyelam dalam hadirat Tuhan, getting deeper and deeper. Seperti saya bagikan di hari Rabu, anda mesti keluar dari ritme cuman ya sekali-kali uh, doa. Kalau satu hari saya doa dua kali kalau saya doa, nah itu anda mesti keluar tuh, dari uh, status seperti itu. Itu doa yang masih sifatnya program. Doa yang convenient tadi pagi saya di kontak jemaat. Dia berkata, "Wah, saya karena kesibukan tamu, uh, tamu saya juga sibuk ngurusin yang lain. Saya dapat waktu bebas, saya bisa spend time berada bersama Tuhan, saya bisa nikmati Tuhan." <laughs> saya bilang, "Kamu lagi apa kemarin? Lagi santai, lagi kendor, lagi gak gitu, stressful." Oke, okay. today, how are you feeling today? wah hari ini padat, hari ini wah tegang. Makanya ini saya nggak bisa lagi tuh. Saya, saya, saya hari ini kayaknya nggak susah untuk untuk mengalami berada bersama Tuhan day by day. Susah kayak hari ini. Masa, really? Bukannya semakin padat, semakin butuh ditolong Tuhan. Nah ini pembicaraan kayak gini saya lancar-lancar aja. E, bagi setiap orang yang hubungan dengan Tuhan seperlunya saya ambil lagi ya dari Instagram Real. Awalnya yang bagikan anak kecil, anak 12 tahun. Anak mungkin dari Afrika, kalau nggak salah kan logatnya logat Afrika. Kemudian ada narasi, artikel. Kemudian ada suara perempuan dewasa ngomong. Ini berulang-ulang, bagus sekali. Anak ini ngomong seperti ini. Hanya karena saya gede di gedung ibadah dan saya tinggal di gedung pastori, nggak bikin saya kenal Tuhan loh. Hanya karena saya itu besar ngafalin ayat, nggak berarti saya kenal Tuhan loh. Pada waktu Allah berbicara kepada air, dia ciptakan ikan. Itu akibatnya lah, ikan nggak bisa hidup tanpa air. Dari habitatnya, keluar ikan itu. So, untuk ikan bisa hidup, kembali ke habitatnya. Pada waktu Allah menciptakan hewan berkaki empat, Allah itu berbicara kepada tanah, dan hewan diciptakannya: sapi, domba, kambing, kerbau, keledai, rusa. You name it. Pada waktu Allah bicara ke dirinya, manusia diciptakan, makanya manusia tidak bisa hidup terpisah dari dirinya, Tuhan. Karena dari dirinya lah keluar manusia. Makanya manusia diciptakan serupa gambar rupa Allah. Jadi itu suatu undangan dong. Untuk manusia berada bersama Tuhan. Hidup dalam hadiratnya. Itu bukan suatu pergumulan atau perjuangan manusia. Itu memang kodratnya udah di situ. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata. Tetap tinggal dalam aku, aku tinggal dalam kau. Sebab di luar aku kamu gak bisa ngapa-ngapain. Nah sangat-sangat menyedihkan kalau kita hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Udah telek-telek dikatakan di Yohanes 15 ayat 5. Without me you can do nothing. Tanpa aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Nah bagi orang yang hidup pengalamannya sama Tuhan itu dari doa satu atau dua kali per hari aja. Itu udah bagus tuh. Maksudnya ada kontak gitu loh. Nah, sekarang yang Tuhan mau, karena di luar aku kamu gak bisa apa-apa. Jadi kita mesti ada di dalam Tuhan dong. Karena dari dalam Tuhan lah, dia, ber, dia berkata, jadilah manusia. Serupa gambar rupa kita. Jadi tanpa kita Allah majemuk, manusia gak ada apa apanya Jadi eksistensi identitas kita tuh selalu berada bersama Tuhan. Eksistensi Anda sekarang, Jago bikin coding, programmer, jago uh, jadi startup company, digital company, jago uh, masak, jago jahit, jago make up, jago banking, finance, itu manusia dosa kita. Yang perlu dipercantik, yang perlu dibikin, gitu sampai ada orang bikin apps. Orang di sembilan tahun bisa kelihatan loh mukanya waktu kecil kayak apa waktu remaja kayak apa, waktu dewasa muda kayak apa, itu pakai apps tuh. Itu pasti orang kurang kerjaan kan ya, bikin gitu-gituan ya. Bahkan dipakai buat kejahatan loh. Sampai ada video yang bisa taruh di satu negara, itu kamera semua. Siapa keluar dari pesawat atau keluar dari kereta api, dari stasiun sampai jalan kaki kemarin tuh bisa kameranya bisa ngikutin. Dan siapa tuh yang megang mengatur kontrol kamera itu? Tahu itu penjahat apa bukan datanya keluar semua. Makanya database kan pada laku ya, dijual kiri kanan. Tadinya untuk melindungi kita, untuk dapat paspor, KTP, ID, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, eh sekarang segala macam orang telepon. Handphone kita accessible 24 jam per hari dan orang bisa leng, enak aja santai, nggak pakai perkenalan kata pengantar gitu loh. Saya adalah ini dari bank ini mau bicara kepada Ibu Indri mengenai urusan ini. Nggak ada. Trung, 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 terus. Loh. Terus nanti kita sangin kesel kita pencet merahnya. Stop, 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 dili, 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 stop, 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 terus gitu loh. Jadi kan kita kayak mainan sama orang kan, dikerjain orang. Untuk, untuk nomor telepon yang gak ada di kontak kita. Dan mereka merasa berhak loh kontak kita, walaupun tak terdaftar di kontak kita. Lama-lama hidup tanpa boundary. Kalau Anda hidupnya, doanya cuma sekali per hari, dua kali per hari, Anda akan diterabas sama setan loh hidupmu. Anda akan dapat tekanan dari luar terus. Ingat ya kapal Titan kemarin saya bagikan di Rebo. Itu pecahnya implode. Jadi itu tekanan dari luar sampai melesak itu si, si karbon Eh tiup dari Titanic. Dari mau mengunjungi bangke Titanic menjadi bangke sendiri. Tuh. Karena nggak pakai perhitungan. Tekanan dunia kayak apa? Sama. Anda mau ikut Tuhannya cuma sekali per hari, itu pun kalau ingat. Oke, okay. nggak ada ritmenya. Sama kali nggak ada ritme. Semau maunya ada Se Anda aja. Anda tahu nggak kita hidup di dunia dan di mana-mana di alam roh ini ini isinya setan-setan loh. Ya, teman-teman kita yang sekerja sekantor segereja juga ada yang kesehatan karena masih pakai tubuh manusia dosa jadi tadi kalau saya kembali ke pertanyaannya pak Hengki Hengki ya bisa nggak sih orang Kristen itu uh, actually ada roh kudus ada roh jahat yang ada pak Hengki roh kudus ada tetapi dia hidupnya dalam manusia dosa manusia yang berjinak yang ngevape manusia yang dusta, yang korupsi, nipu kiri kanan. Waktu sebelum dia dapat hati baru, roh baru, enggak rasa salah loh. Semuanya juga begitu kok. Jawabannya semua orang juga gitu. Jadi aku gitu nggak apa-apa dong. Waktu Anda bertobat, Tuhan lakukan sunat. Sunatnya itu hati yang keras, Yeskia 36 eh dua 2, 26, 27, dibuang. Dikasih hati yang lembut, di dalamnya dikasih roh. Nah roh manusia balik tuh. Jadi dalam dosa roh manusia mati. Makanya gak ada hubungan sama Allah. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. So anyway, ini saya uraikan ya detailnya. Hati yang keras dibuang. Hati yang jahat, yang penuh percabulan, serakah, tamak, amarah. Hati yang keras, hati yang gak mau tahu. Itu semua itu dibuang. Anak Anda kalau mau tahu semua kejahatan timbulnya dari hati, bukan dari otak, dari hati. Itu Anda baca Markus 7 ayat 14 sampai 23. Nah, Anda lahir baru di sunat rohani, hati yang keras, hati yang pahit, yang tertolak trauma, Dia itu dibuang. Dikasih hati baru. Yang tidak diperbarui itu jiwanya. Nah, jiwa ini tempat di mana memori, ingatan, tindakan, perasaan, rasa, 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 rasa negatif, emosi negatif itu berkumpul di situ. Intelek, sosialisasi kita, emosi kita ada di jiwa itu. Makanya Yesus datang nyelamatin jiwa dengan tar, cara taruh hati baru, roh baru, dan itu jadi rumahnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada nggak di dalam tubuh manusia yang pakai tubuh dosa? Ada dong. Untuk nyelamatin manusia berdosanya supaya kehendak kita tidak tunduk kepada dunia yang teman baiknya manusia dosa kita, jiwa kita, tapi tunduk seperti Yesus, tiga jam loh, tiga jam loh Yesus loh bergumul untuk ngalahin kehendak Dia supaya kehendak Bapaknya terjadi. Jadi bukan setan yang masuk, sebetulnya itu Roh Kudus tinggal di bungkusan manusia dosa. Makanya setiap hari barang siapa mau ikut Yesus, harus manusia dosa itu, kehendak pikiran, perasaan, emosi, intelek, sangkal, jangan jangan diikutin, jangan diikutin. Disalibkan, matiin. Saya kepada daging kita supaya bisa datang ke Tuhan dan ikut Tuhan. Lukas 9:23. Tapi kalau terus manusia dosanya tidak pernah disalibkan, disangkal, dan terus dagingnya manusia dosanya kembali ke dunia. Ikutin semua dunia. Roh kudus ditinggal Anda. Roh kudus nggak tinggal diam di dalam Anda. Ditinggal Anda. Manusia dosamu dominan. Roh kudusnya berduka. Baca Efesus 4 ayat 30. Jangan dukakan roh kudus. Dibikin tak berdaya. Oh kalau mau parah lagi. Bisa nggak roh kudus ninggalin kita? Oh Bisa. 100% bisa. Terjadi pada Simpson kok. Apa yang ter, ditulis di perjanjian lama kan ditulis untuk di pembelajaran kita. Simpson tidak tahu, hakim-hakim 16. Simpson tidak tahu kalau roh kudus sudah ninggalin dia. Tapi akhirnya dia bertobat, tapi buta. Udah dicungkil matanya orang Filistin sama setan-setan. Anda bisa buta rohani total. Tapi ingat hubungan dengan Tuhan pernah ada memorinya. Anda kembali kepada nama Yesus. Satu nama yang diberikan di bakolong itu pasti balik roh kudusnya, karena tujuan bertobat itu untuk roh kudus balik. Jadi bertobat itu bukan ancaman, minta roh kudus balik. Oke, makanya dengan bertobat dan tinggal diam letak keselamatanmu, dengan percaya dan tinggal tenang letak kekuatanmu. Itu kuncinya yang kita perlu pegang. Of course, roh kudus ninggalin orang Kristen perjanjian baru tuh Demas, Alexander. Semua tuh murid-muridnya Paulus, ninggalin Paulus semua. Mereka kalau ninggalin Paulus, ya nomor satu ninggalin Tuhan dulu. Enggak ada urusan sama ninggalin orang. Pasti Tuhannya udah ditinggalin. Akibatnya ninggalin orang-orang yang dekat sama Tuhan. Banyak kok daftar orang-orang yang ninggalin Tuhan. Yudas Iskariot, murid kekasihnya Yesus. Right? Nah, kalau jam kalau Yudas kerasukan setan waktu lagi perjamuan terakhir di last supper. Yesus lagi bagiin penderitaannya. Dia nanti kayak akan apa ninggalin mereka semua loh. Ini dia nggak tega loh. bener benar gak ada empati loh. Malah dimasukin serta malah. Wah uh, oke sekarang akan kujadikan. tak Jual kamu 30 keping perak. Nyawanya Yesus cuma dihargai 30 keping perak. Man. Itu nyawa 5 miliarder yang masuk ke dalam uh, uh, apa, kapal titan kecil itu. Dengan setirnya alat untuk main game itu. Aduh ngerinya gak nyawa orang gak dihargai. Tapi tiketnya aja 250 ribu US loh. Yesus cuma dibayar 30 keping perak. Yang satu buat nutupin biaya bikin kapsulnya. Yang satu untuk membunuh karena benci sama Yesus. Kan iblis yang benci Yesus. So, anda udah ngerti ya pertanyaan kedua ya. Nah, anda sih bisa tuh ngalami kayak gitu manusia dosanya berkuasa. Karena doanya program. Sekali seminggu, kalau kepepet, itu pun datangnya ke orang untuk minta didoain. Anda nggak bisa doa sendiri. Oke, okay? terus pertanyaan pertama, dengan berdiam diri di hadapan Tuhan ya, jangan bengong. Saya senang sekali, Simon Sinek ngomong kayak gini. Orang-orang yang yang berhikmat menghargai berdiam diri. Tapi tapi dia ngomongnya kan general, karena dia kan nggak mau kelihatan orang Kristen. Dia ngomongnya general kayak begini. Kalau kamu berdiam diri, oh enggak, dia ngomong gini. Tidak ada orang bisa waktu berdiam diri, ngosongin diri. Dengan cara kosongkan dirinya, empty yourself. Cannot. Dia bilang, enggak mungkin bisa. Oh, buktinya kamu waktu diam, pikirannya sibuk kok. Kiri kanan, kiri kanan, suara keluar, suara dari luar, suara dari dalam. Rame kok pikiranmu, mau dikosongin gimana? Pasti kamu akan datang kepada kekuasaan, dia bilang. Suatu kuasa, suatu seseorang atau pribadi. Kalau kita di sebagai this is Bible study ya. In the Bible Mazmur 37 ayat eh, 7 Pak Henggi, harus berdiam diri di hadapan Yesus. Apapun yang kita lakukan by faith. Karena kalau Anda Roma 14:23 lakukan apapun aktivitas rohani tanpa iman, Anda berdosa. Kepada dosa maut. Oke, okay, so Anda Mazmur 37, Mazmur 46 s 11 berdiam di hadapan Allah untuk mengetahui siapa Allah. Jadi tujuannya untuk mengenal Allah. Supaya Anda bisa dikenalin oleh Allah siapa dia. Karena Allah tuh gentleman selalu kenalan sama Musa, Musa keluaran 6. Aku belum pernah lo memperkenalkan diriku dengan nama YWHW. Dia aja minta dikenalin bahkan memperkenalkan diri. Hanya iblis yang nero, nero, apa nabrak, ngelabrak, nggak pakai perkenalan. Tiba-tiba udah kerasukan setan gitu. Betul nggak? Nonton aja film horor tiap malam. Udah pasti setannya masuk. <gak> nggak mungkin nggak. Oke? Okay? Waktu Anda berdiam diri, tidak minta apa-apa, tidak ngomong apa-apa, nggak ngelihat barang apa, nggak usah ngomong haleluya, haleluya, perlu, nggak perlu, nggak boleh diam hanya lihat ayat yang, yang menyentuh Anda atau penglihatan apa yang pernah Anda miliki dengan Tuhan. Dan diem aja. Anda lagi datang sebelahnya Yesus, di depan Yesus. Dan dia senang sekali. Oke? Dia yang datang masuk ke Anda. Dia yang mengisi jiwa Anda. Nah, Roh Kudus ada nggak di dalam perut Anda? Sudah ada. Kalau Anda lahir baru, Anda kalau mau berdiam diri di depan Tuhan, Anda pasti udah lahir baru, udah bertobat, nggak mungkin enggak. Dan pada waktu Anda menghirup hadirat Allah, hadirat Allah dihirup karena itu napas Allah. Kayak Allah Bapa, huh, menghembus kejadian dua ayat tujuh ke dalam tanah yang wujudnya orang terjadilah makhluk hidup living soul right jiwanya masuk Kemudian roh kudus ngisi itu jiwa. Nanti dari dalam hati Anda keluar aliran-aliran air hidup. Tapi mesti diisi dulu. Dengan Anda datang ke Tuhan. Kalau tidak datang ke Tuhan, ya nggak bisa sama sekali. Anda nggak akan mengalami Tuhan. Lima hal ya, kalau Anda datang kepada Tuhan berdiam diri. Satu, Anda mengurangi tempo. Belajar berhenti, Ibrani 4, ayat 1 sampai ayat 12. Anda, meng, belajar rest, stop dari kerja, kerjaan dibayar sama kerja yang dibayar. Untuk apa? Untuk izinkan Tuhan datang ke Anda. Bayangin ya, alas pencipta langit dan bumi minta izin kita masuk ke kita loh. Aduh, padahal kita dibikin oleh dia lah awalnya. Sekarang kita jadi bos. So kita izinkan Tuhan masuk. Kita kayak di infus. Kayak orang cuci darah you know. Masukin kabel selang dengan nyawanya Yesus. Pada waktu dia masuk. Dia lihat ke kondisi interiornya jiwa kita. Berantakan, penuh kepahitan, trauma, ketakutan, memori pernah lihat orang dibunuh, orang diperkosa, film horor, anything. Kayak KDRT, anything itu memori kita tuh jelas sekali. Dan Allah Yesus masuk nih. Interiornya dia firmak, dia betulin. Yang kita yang nggak perlu, kita akui, kita nggak mau ini, nggak mau ini, iya, nggak, Anda nggak dengar yang otomatis kesembuhan itu. Anda akui sakit apa? Anda akui mengalami apa? Anda sakit apa? Anda akui nggak ada dokter dong? Bisa ngobatin kalau Anda tergantung dokternya, Anda yang tahu sakitnya di mana. Dokternya kan nggak tahu. Kemudian dia sembuhkan. Anda serahkan semua sakit hati Anda, luka batin Anda, dia ambil. Kalau Anda kasih. Itu Mazmur 147 ayat 3. Oke? Okay. Kemudian dia sembuhkan jiwa Anda karena dosa. Kita jadi damage system. Damage operating system. Disembuhkan, dirapikan sesuai maunya dia. Karena itu akan jadi rumahnya dia. Nomor 4. Setelah dia lakukan kesembuhan, operasi terus dia berdiam. Lima ujungnya, to have a loving union with God, untuk mengalami cinta, jatuh cinta pada Tuhan, baru keserupaan dengan Kristus terjadi. Baru jadi ini panjang, ini Pak Henggi. Oke, okay. so Anda. Kalau mau ngalami semua yang, yang saya alami ini, anda mesti keluar dari beralih dari doa cuma sekali per hari ya. Kalau ingat kalau diajak ke orang atau pas makan atau dua kali per hari, coba anda beralih ke praktek ritme berada bersama Tuhan. Nah untuk level yang seperti ini, anda mesti bisa fokus ke hati anda dan lihat sikap hati kita, males. Uh, nggak sabar dan lihat bagaimana hati anda kepada pandangan anda kepada hidup anda tuh kayak apa sih? anda bayangkan seperti janji Allah? ingat ya janji Allah adalah gambaran profetik masa depanmu. Jadi kalau nggak pernah baca ini di dalam Kristus kamu kayak apa? kamu ya kondisi kamu seperti ini sekarang aja. nanti anda akan hopeless. orang Belanda bilang hopeless, pesimis cuek. Karena yang anda lihat yang apa yang anda sekarang. Tapi kalau anda membaca dalam Kristus, Efesus 1 ayat 11, aku katakan dalam Kristus. Semua janji Allah itu sudah milikmu. Segala berkat Allah di surga sudah milikmu. Kita baca ya, Efesus 1. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Di dalam surga, udah kan artinya dikadokan. Sebab, di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum ada planet sembilan, planet itu supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Oke, okay? ayat, kita jam ya. Aku katakan, di dalam Kristus, hanya bahasa Indonesia. Saya salut, kita bahasa Indonesia loh. kita bahasa Inggris gak ada pakai quote unquote, Tanda kutip. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi kata anak perjanjian sumadu harus dapat kalau kita di dalam dia. Di dalam hadiratnya. Karena dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. God has a purpose for us. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kita semua Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ujung-ujungnya Tuhan mau, lihat, "Wih, ini karya aku luar biasa nih. Ini apa yang ku kerjakan dan selesaikan di kayu salib ini loh kayak begini loh." So, saya mau tanya, hidup enak apa nggak enak ya dipanggil oleh Tuhan? Ini undangan terlalu mahal. Oke? Okay. So, pada level ini kita masuk ke dalam hati kita dengan sikap yang baru total. Sikap yang baru terhadap seluruh hidup kita. Outlook kita, perspektif kita tentang hidup kita. Tuanya kita kayak apa. Udah beda semua. Saya nggak lihat tuanya saya kayak Oma Kora. Kayak mami saya. No, I have a different outlook. Berada bersama Tuhan dan direndam. Soak, S-O-A-K. Gerejanya pas Sejavion, Soakability Church. Gereja yang ngerendam di dalam hadiratnya. Oke, okay? nah kalau Anda hidup seperti ini, Anda akan masuk dalam kehidupan yang mendalam bersama Tuhan. Yang perlu memiliki fresh attitude toward yourself as well as toward God. Anda nggak mungkin bilang, aduh gue mesti doa lagi nih, gue mesti SS nih, aduh males aduh, Gak ngerasa apa-apa, udah gitu, aduh lama lagi. Kalau Anda masih ngomel seperti itu, manusia dosamu yang masih mencoba untuk datang ke Tuhan. Seperti dikatakan oleh Madam Guyon di awal pengajaran ini. Ini ini efek-efek gara-gara Yesus bangkit dari mati loh. Kita punya kehidupan kayak begini loh. Dan kalau bangkit dari mati nggak tahu kita bisa hidup dalam yang attitude-nya fresh about God, walking with Jesus. Ya buat apa Yesus kasih kehidupan pada kita hidup berkelimpahan. Attitude kita terhadap Tuhan, He's our lover, kekasih jiwa kita uh, yang mencintai kita yang gila tergila gila sama kita uh, ini pacar kita kekasih kita calon suami kita gereja adalah mempelainya mempelai perempuan nah kalau kita nggak ngelihat ke situ terus bagaimana sikap hati kita bisa berubah caranya kalau mau SS nggak ngantuk nggak kesel nanti malah hatinya yang keluar tapi nggak apa apa deh biar aja dagingnya yang yang lakukan SS nanti kan meronta-ronta dan hatinya kelihatan kotor kok nanti kan diiket ket satannya nggak bisa itu kondisi hatimu kok, oke? Okay. Anda tuh sebetulnya kalau SS Anda datang dulu serahkan hatimu kepada Tuhan. Si manusia lama manusia dosa ini yang ikut dosanya si Adam jangan diapa-apain jangan disentuh jangan digubris. Nanti Anda berserah kepada Tuhan hatimu. Pikiramu dipatok kepada salib Yesus ke, atau firman ke, atau wajah Kristus yang yang kamu pernah temui atau diberikan Tuhan untuk ditemui, ingat aja ke situ. Terus anda fokus ke hatimu. Itu yang anda mesti serahkan kepada Roh Kudus. Nah, sebentar anda fokus ke Roh Kudus, diam aja, nggak usah cari merinding-merinding, goyang-goyang nggak perlu. Nah, Roh Kudusnya baru kerja di dalam hati anda di dalam baru masuk terus dia dia tuh butuh waktu untuk bisa men, apa, meresap ke dalam jiwa anda pelan ini kerjanya karena kita blokir Tuhan selama ini nah akibatnya sikap kita terhadap Tuhan udah beda terhadap roh kudus juga beda dan roh kudus bisa masuk ke dalam kedalaman yang lebih dalam dibandingkan kalau kita doanya sekali dua kali gitu loh itu sih susah ngalami Tuhan di dalam jiwa kita Nah, Untuk bisa masuk ke dalam kehidupan harian. Sampai so direndam dalam hadirat Tuhan. Anda mesti mengenal satu kata baru ini. Namanya abandonment. Abandonment adalah satu kata yang lebih dari sekadar percaya. Ini namanya berserah. Ini kalau saya ambil dari Miriam Webster. Kata kerja abandon, to abandon artinya atau abandon past tense nya present tense nya abandoning and abundance. many many abundance. itu artinya di transitive verb nya to give up udah angkat tangan gua angkat tangan gua to the control or influence of another person or agent angkat tangan terhadap pengaruh dan kendali orang orang tertentu atau agen tertentu atas hidup anda to give up angkat tangan kepada Tujuan-tujuan, niat-niat, maksud-maksud yang tidak lagi akan bisa menuntut hak atau ketertarikannya apa terhadap anda. Semua itu hilang, absolutely gone. Oke? Okay. Nah, untuk alami pengalaman jiwa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk mengalami benar-benar, anda membutuhkan untuk mulai abandon, melepaskan, melantarkan itu abandonment tuh lantarkan S sampai mengalami penelantaran abandon abandon. jiwa kita kita abandon apa yang sih kita abandon hati kita jiwa kita udahlah udah, aku lepasin aku lep lantarkan biar di tangan Tuhan kita abaikan pribadi kita total keberadaan kita total serahkan abandon release render abandon total Pribadi kita ke tangan Tuhan. Jadi kalau. Lihat baby kemarin. Ada jemaat kami yang. Uh, istrinya sangat fragile sekali. Tapi bisa akhirnya. Saya bisa melihat mujizat Tuhan. Dia bisa hamil loh. Sampai full maturity. Wah luar biasa. Memang lahirnya pakai C-section. Okay? Dan saya lihat. Dokter ahli bedahnya tuh. Ternyata 80 tahun lebih. Sudah opa, Susternya juga omah luar biasa ya. Kan dia pegang babynya tuh begini nih. Itu babynya gini aja. Nah kalau babynya begitu namanya abandon. Dia abandon dia punya hidup ke tangan yang megang dia. Udah gak mikir lagi. Kayak gak berdaya udah tuh telanjang kan. Baby kecil itu kan telanjang bulat kan. Udah bener-bener percaya aja sama tangan orang-orang gede yang megang dia loh. Oke. Okay. Segala dan si maminya kan abandon babynya ke tangan dokter. Karena maminya kan setengah badan dibius. Kepala nggak dibius kan. Jadi dia tak tok tak tok tak tok klik 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 kan dia bisa dengar semua tuh. Itu ibu itu abandon hidupnya dirinya ke tangan dokter loh. Dilepas, dilantar dia dong gak mikir. Oke, okay? nah segala yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang terjadi. Nah kalau Anda ngerti abandon nih, ini bagus sekali nih. Ini saya, saya ulangi lagi dan ini saya pelajari di kejadian 39 ayat 1 sampai 3, ini hidupnya Yusuf. Anak 17 tahun. Bisa ngerti abandonment. Saya baca bukunya Andrew Murray. Andrew M U R R A Y Murray. The, the, the surrendered life judulnya. Dia pakai kehidupan Yusuf waktu di rumah Potifar. A slave budak hamba yang berubah menjadi master Tuhan. Gara-gara dia surrender, menelantarkan dirinya ke tangan Tuhan di rumahnya Potifar. Jangan di, jangan dilantarkan dirimu ke tangan orang dunia, mati kau. Jangan. Kasihnya ke Tuhan di tengah-tengah orang dunia karena majikan dia orang dunia. So abandonment itu untuk Anda bisa penetrasi lebih dalam lagi dalam pengalaman dengan Yesus Kristus itu dibutuhkan untuk anda abandon seluruh eksistensi anda giving up to God. Ya kan tadi kan di di Miriam Webster give up kontrolnya ngontrol diri sendiri kasih ke Tuhan, biar Tuhan yang kontrol. Let go and let God. Abandon seluruh diri anda eksistensi anda serain aja lantarkan aja ke Tuhan dan kemudian kita ambil kejadian-kejadian harian kita dalam hidup kita sebagai ilustrasi bagaimana ngeabandonin kita kepada Tuhan, oke? Okay. Pada waktu kita hidup sehari-hari, per lima menit, per tiga menit, per dua menit pasti ada kejadian sesuatu dalam hidup kita, nggak mungkin nggak lah. Apapun yang anda alami, anda mesti... 100% percaya bahwa sikon-sikon yang terjadi dalam hidupmu, tekanan kayak apa kayak dalam hidup Anda, tekanan uang kayak, tekanan fisik kayak, ke, tekanan kesehatan, tekanan emosi, tekanan apa aja dah yang Anda alami itu. Apapun yang sudah Anda alami, apapun yang datang ke Anda situasinya. Oke, okay. itu anda mesti terima. Kalau udah abandon ya, mesti terima bahwa segala yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang terjadi atas saya itu adalah atas kehendak Tuhan atau seizin Tuhan. Kalau udah sampai taruh abandon, anda ditipu orang kayak difitnah orang kayak di, 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 di apa tuh, diserang karakternya melalui medsos. Pencemaran nama baik Diapain deh. Kalau anda udah betul-betul level mau di hidup dalam bersama Tuhan, anda udah abandon aja. Artinya ya sudah, aku difitnah, aku dikhianati, digosipin, ya sudah. Ini kehendak Allah dan seizin Tuhan. Jadi anda udah nggak perlu sewot sama orang yang khianatin anda, nggak perlu ketemu dia juga. Ini peperangan nanti milik Tuhan. Nanti Anda nonton orang itu diserang Tuhan. Karena Tuhan gak mau biji matanya dicolek-colek sama orang. Gak mau sakit hati sekali dia. So everything, anything that happens have all come to you by his will and by his permission atas izinnya Tuhan. Jadi Anda mesti total, 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 utterly percaya bahwa apapun, segala apapun yang telah terjadi dalam kehidupan Anda itu dari Allah dan tepat sekali apa yang kita butuhkan. Wow. Ini dalam ya. Ini pasti yang Kristen, yang kelas kelas permukaan teriak ini. So, jahat banget. Ya. Itu Allah izinkan. Anda bisa baca di Mazmur 115. Yuk kita baca yuk. kehidupannya Yusuf. Saya percaya kalau Yusuf dikasih tahu perjalanan dia akan kayak apa, eh uh, pasti dia nggak mau loh. Dia pasti quit, dia pasti kabur ya Tuhan. Maaf, Masmur 105. Masmus 105. Ayat yang ke-12. 12. 12. Bagus sekali. Sampai 15 ya. Dan seterusnya. Ini tentang Yusuf ini. Jadi kalau baca kejadian 37 sampai 40 sampai 50. Make sure ini dibaca Mas Mor ini. Ketika jumlah mereka bangsa Israel tidak seberapa. Kan cuma 75 orang. Sedikit aja. Dan mereka orang-orang asing di sana. Di kanaan. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka jangan mengusik orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Dan ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf, ayat 17 tuh. Yusuf ditulis jelas tuh. Yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Bayangin ini anak keturunan Abraham loh. Pilihan Allah kakinya di, di pakai besi pakai rantai lehernya juga pakai borgo pakai rantai aduh Allah izinkan lo Allah izinkan dan ini kehendak Allah kok karena diutusnya diutusnya berarti kehendak Allah dong dan dijual menjadi budak mereka mengimpit kakinya dengan belenggu leher masuk ke dalam besi au itu berarti kenceng sekali sampai dagingnya masuk ke besinya Sampai kapan dia begini? Sampai saat firman Tuhan sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Wow. Anda mau, hidup, mau, mau lebih dalam lagi bersamamu Tuhan kan ya. Anda mesti masuk ke level. Sampai dapat di level hubungan level dalam. Bersama dan di dalam hadirat Tuhan ini. Anda mesti percaya total. Bahwa segalanya yang telah terjadi pada Anda adalah dari Tuhan, Allah, dan terjadinya karena memang tepat dengan apa yang Anda perlukan. <tuh> ternyata, Tuhan, ternyata Yusuf perlu ini untuk ngeluarin manjanya dia sebagai anak kesayangan tercinta, anak bungsunya Yakub. Perlu ngalamin ini semua. So, Anda bisa screenshot, bisa nanti di-print, kayak Anda bisa kasih underline. Ini semua terjadi karena memang tepat dengan apa yang Anda perlukan. Dalam ini. Dalam sekali ini. Sampai saat firmanya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa melepaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Dari budak hamba jadi tuan from slave to master. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Sampai harta bendanya kecuali meja makan sama istrinya nggak nggak dikasih kepada kepada Yusuf. Untuk memberikan petunjuk kepada mereka pembesarnya sekehendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Wow. ada belajar yang namanya abandon, abandon dirinya kepada Tuhan itu dari Yusuf. 17 tahun loh ini. Uh, dia bukan bukan 40 tahun, tapi dia adalah 17 tahun. Are you sure? Anda suka berjalan dengan Tuhan? Karena tujuannya undangan untuk hidup bersama dengan Tuhan itu milik kita semua. Kembali dia menciptakan manusia di dalam dirinya. So manusia mesti ada dalam diri Tuhan. Bukan ada di dunia, dan melanglang buana kayak orang dunia. Dan semua orang yang hidup, seperti orang dunia dengan kuasa kegelapan, dan iblis, hidupnya susah, loh, susah. nggak mungkin setan jahat sekali. Setan, setan, maunya mengikat Anda, menganiaya, mencuri, membinasakan Anda. Gak ada Tuhan daripada orang bangsa asing dengan bikin patung itu, kan, berhasil. Gak bisa, kayak karena. Siapapun manusia dibikin di dalam Allah. So complete surrender oleh Andrew Murray is the masters in dwelling adalah berdiamnya Tuhan di dalam kita. Nah ini diterjemahkan di kejadian 39 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Sama kan dengan Mas Musa 105 tadi. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun. Kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Gak ada kebetulan kan ya dalam Tuhan. Tapi Tuhan menyertai Yusuf garis bawah itu. Ini dalam ini kata-kata ini, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, tu, tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan garis bawah lagi ya, disertai Tuhan bahwa Yusuf di setelah Yusuf Dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani Dia kepada Yusuf, diberikannya kuasa atas rumah tangganya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf tidak usah lagi ia mengatur apa-apa. Selain daripada makanannya sendiri. So kita lihat di sini. Di zamannya Yusuf itu tidak ada gereja ya. Tidak ada pustulan doa, tidak ada pendeta. Ini negerinya Mesir, negerinya Firaun ini. Namun kita lihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf, okay? di, ayat yang, di ayat yang ketiga, Tuhan menyertai Yusuf dan Potifar lihat Tuhan yang menyertai Yusuf. Tuhan ayat 2 tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi ada bedanya dong. Orang yang hidupnya slowing down to stop to be with the Lord akan menerima kondisi jiwa yang sehat. Oke, okay? dan kalau Anda mengalami kehadiran Tuhan, Anda rajin exercise manusia batin Anda. Anda udah bisa handle manusia eksternal internal, enggak digubris, enggak diapa-apain. Anda kan berdiam. Diamin aja. Setan didiamin juga capek sendiri kok. Anjing gonggong didiamin juga capek sendiri. Nanti dia pergi sendiri. Dan pikiran Anda bisa stabil, maka Anda akan terima kenyataan ini. Peluk kondisi ini dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagi Anda. Yaitu hidup dengan perspektif seperti ini sampai meliputi setiap detik daripada hidup Anda. Dimana Anda mendapat self-awareness. Self-awareness nggak bisa, gak bisa ditawar loh. Kalau nggak, nggak bisa bertobat. Oke, okay. So, kita tutup dengan si Yusuf ini, ya. Bagus sekali, lah. Jadi, dalam *Passage* ini, Andrew Marie berkata, "Ini objek lesson yang mengajarkan kepada kita bahwa Kristus itu ada dalam kita. Apa yang Kristus kerjakan, dan Dia mau kerjakan betul-betul, sehingga Yusuf itu nggak pusing sama disakitin kakaknya, nggak pusing disakitin orang Mesir." dihina sama pegaya-pegaya Potifar, dia nggak pusing, dia nggak pusing sama sekali. Dalam passage kejadian 39 ayat 1 sampai 3, Yusuf tetap setia dalam panggilan sebagai budak kacung. Budak itu di hartanya tuannya loh. Dan pada waktu Anda menerima kan kondisinya Pak Anda itu memang hamba. Datang ke tangan Tuhan. Dan dia serahkan dia abandon semuanya, dia, dia angkat tangannya, dia serahkan kehendak tubuhnya segala kebar tuhan. Dan tuhan bekerja. Apa yang dia sentuh berhasil. Ini loh efeknya hidup lebih dalam dan lebih dalam lagi bersama tuhan. Kita lanjutin di hari Rabu ya untuk anda semua bisa mengalami tuhan dan menikmati tuhan. Saya berdoa anda akan mengalami perluasan perspektif sampai meliputi setiap detik hidup Anda. Anda tuh aware sekali Tuhan tuh beserta Anda. Dan Anda tuh dalam, di dalam kehadiran Dia. Kita doa ya. Bapak kami yang terkasih, 17 tahun usia Yusuf. Sudah mengalami pengkhianatan, aniaya, penolakan dari 11 kakaknya. 10 kakaknya kakak tirinya. Namun anak pemuda 17 tahun ini pada usia 30 tahun keluar dari tahanan penjara menjadi tuan atas seluruh Mesir. Baik Potifar, tangan kanannya Firaun maupun Firaun serahkan seluruh milik mereka kecuali istri mereka kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dia tuh di dalam, kerendam dalam hadirat Allah. Apa yang dia pegang berhasil. Oh Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada satu umatmu yang tidak setiap day by day datang ke Tuhan. Bukan untuk melakukan tugas tapi untuk nikmati alami Tuhan. Sengaja tiap hari Aku minta ini terjadi dalam umatmu sehingga yang sakit sembuh, yang buta rohani dapat memulai kembali mendapat pewahyuan rohani. Hanya ini yang aku minta dari engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa mengucap syukur. Amin. So, happy Saturday, happy praktek. And mari kita ketemu di ibadah sore sore hari ini jam 2 sampai setengah 5 di Hotel Trans Resort Sunset Road. Sampai jumpa nanti dan Anda bisa ambil resources buku bukunya tersedia di, di depan ruang ibadahnya. Boardroom 1 dan 2 di bawah. God bless you. Sampai jumpa Bapak tadi hari Rabu jam 5 sampai jam 6.